dunia. Gendut banget sih Pak Haji mah bagus mukanya. Kok gue gendut banget? Aku kan perawatan. Wah, mantep. Iya. Kulit wajahnya bagus, pakai produk apa? Aku pakai produk semen terbaru. Iya. Ih, kok kita bajunya hijau-hijau? Karena kita gak janjian loh. Kita gak janjian loh. Ya namanya juga makin hari makin kompak lah. Iya. Hari ini agak sedikit resmi. Iya Pak. Karena ini adalah hari tema resmi. Oh banget. Bapak gak lihat saya pakai jas. Udah kayak mau rapat pakai nasi kupu-kupu lagi. Gak apa-apa pakai nasi kupu-kupu. Teman saya kemarin pakai kupu dasi-dasi. Salah dong. Dasinya kemana? Ke Bali. Konten kita ada konten yang terbaru karena pas buka ini setiap hari selalu ada yang baru-baru. Banget. Supaya pemirsa di rumah gak bosen, Pak. Benar. Apa konten kita yang terbaru ini? Subagyo. Sulap-sulap bahagio. Ulangin. Dia kayak gak pede nih. Orang tulis. Kan namanya juga artisnya banyak lupa. Konten kita kali ini adalah Subagyo. Sulap-sulap bahagio. Tapi sebelum kita bahagio. Bapak kan selalu buat yel-yel dong. Itu dia. Langsung aja tarik, pas buka. Pasti naik. Pas buka. Hanya di pas buka. Asik. Yuk. Pak, saya mohon izin nih. Itu kan buat yel-yel pas buka. Kalau yel-yel Subagyo apa? Belum ada ya. Sekali aja, Pak. Belum ada nih, belum ada. Ada. Aduh. Subagyo. Sulap bahagio. Iya. Ilang. Wow. Belum ada. Semakin mendekati lebaran, semakin pusing gak? Iya. Masalahnya mikirin, ini banyak banget yang mesti dikasih di situ ya. Banyak banget nih THR, apalagi yang di depan ya. Aduh. Tapi tenang. Tenang, kita sudah siapkan semua. Iya. Semua makanan. Kita sudah siapkan amplop buat kalian semua. Iya. Ada isinya? Isinya pasir. Buat cebok pasir parah banget. Gua bukan maksudnya bukan sulap, bukan sihir. Gua enggak mau pamer ya. Hilang. Sulapnya hilang. Disulap hilang. Hilang. Disulap hilang. Kira-kira ini mau kita ilangin? Hilang. Disulap hilang. Disulap hilang. Apa? Hilang. Disulap hilang. Disulap hilang. Kita sulap. Emang bos gue ini emang nomor satu emang ini. Emang bos gue. Kamu parah. Lu yang bantuin. Parah. Lu yang bantuin tadi. Gue akan jadi pengikut lu sekarang. Kayak partai pakai pengikut. Wah. Nah, gue akan bermain. Wah, bos mau main sulap. Kasih tepuk tangan dulu. Biar dia lebih semangat. Ya, jangan sampai gagal ya. Bos ya. Ya. Wah. Lihat ya. Kosong ya? Bisa begitu ya? Kok bisa begitu sih? Makasih ya. Mau lagi? Ya boleh. Mau lagi? Nyanyi dulu dong. Hilang. Dulap
Sedotan. Sang. Simsalabim, dia akan terbang sendiri. Mana? Kok bisa, Bos? Bos, kok bisa? Bisa dong. Terbang. Kok bisa? Keren kan? Gue belajarnya lama nih. Sekali lagi. Hah? Sekali lagi. Cuman itu doang bahannya, gak ada lagi? Ada, ada. Mana lagi, ada. Udah habis. Ada, ini bahan tuh. Jadiin aja bahan. Enggak, ini ntar. Nah tuh ada tuh. Gak ada. Coba. Perhatiin. Perhatiin. Wah. Diri. Ya sulap yang nonton sendiri. Bagaimana? Kebalik. Hilang. Hilang, 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 hilang. Hilang, 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 hilang. Disulap, hilang, hilang. Lagi. Hilang, 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 hilang. Disulap, hilang, hilang. Hilang, 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 hilang. Disulap, hilang, hilang. Pas. Terbang. Gimana permainan sulap gua? Keren. Luar biasa menghayalnya. Bos, udah mending kita panggil yang asli aja deh. Saya ada. Undang yang asli. Oh, ada. Ini jauh-jauh kita bayar mahal, tapi dia cuma diem aja. Makanya kita undang aja langsung. Ya udah, bawa kemari deh. Ya, langsung ini dia. Kita panggil magician kita sesungguhnya, Limbang. Dia memang tidak mau bergerak, memang dia udah dari dulu seperti itu. Oh, enggak asik. Ya udah, enggak jadi, dia pulangin aja. Jangan dong, udah nyampe. Kira-kira master hari ini akan menunjukkan atraksi apa? Oh, saya begini. Maksudnya apa gitu? Aduh. Sakit. Beneran gua, beneran. Emang sakit tiap pagi. Ih, dia suka dicubit. Gua udah kenceng banget nih. Cuma pakai kuku. Jangan, sakit lah. Paling bisa. Sakit dia mah bercandanya. Padahal emang pengen. Iya. Ini orang kadang pura-pura bercanda, totonya beneran mites. Silakan, Mas. Nah, ini sudah ada ini ya. Di meja ini. Asik, maskernya dibuka jadi penonton bisa lihat. Di, mau ketawa aja, gak usah lu aduh belakang. Tawa, dia suka gitu, tahu mau ketawa buka masker. Tawa aja lo. Tuh bos saya tuh, kasih tahu.
tajam, beneran. Aduh. Di tengah. Di tengah ya? Gak capek pakai perhiasan banyak banget. Heboh. Gak mau ntar kalau udah apa-apa. Diacak-acak. Ya tapi ntar yang gituin tangan bos ya. Oh dia gak lihat. Bisa penonton aja gak? Pak Haji untung berani ya dia ya? Keren. Apaan berani? Gue udah pasrah nih. Pak mau yang mana? Tapi jangan salahin saya ntar. Yuk jangan begitu yuk. Noh pertama. Iya itu. Iya Pak Haji asuransi yuk, ada kan? Semua tergantung lu ini yuk. Lu gue kenapa-napa bukan gua, yang lain dia. Lu yang gue salah ini. Ya gak jadi lu aja milih gak mau gue. Jangan gitu dong Pak Haji. Pak Haji, gak apa-apa maunya mana Pak Bos? Ayo disuruh tuh pilih. Oh itu. Ini? Iya. Oh no! Hati gue nyes banget. Lu gantian. Sorry kalau acara begini gue gak pernah. Ayo. Apa Haji? Ditonton yuk. Kalau emang acara begini gue gak pernah mau. Pak. Yuk. Enggak. Lu harus percaya. Enggak, gue gak percaya. Mending gue percaya sama Allah. Iya, Pak. Ayo. Ini puasa, Pak. Iya, tahu puasa. Mau demi Allah, gue gak mau. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yuk, sih, ayo. Gak mau, tadi gue udah bilang. Enggak. Sini. Ini gue transfer energi. Enggak mau, biar kata mau. Bisa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ayo, ini udah. Bapak aja. Gue lagi deh, yuk. Iya. Kan tapi. No. Yuk, kenapa lu milih yang itu, yuk? Pak, maaf. Maafin saya. Itu. Yuk. Itu. Ya. Kenapa mil? Aku nih. Apa? Ini panik. Astagfirullahaladzim. Aduh. Lemes gue. Ih, gue mah dari dulu gak pernah mau begini-ginian. Yuk, kalau gue kena tuh yuk gimana tuh yuk. Hilang. Jangan mendahului. Asli gue lemes banget. Pak Haji. Ini tangan kan untuk mencari suap nasi ya kan. Kalau sampai ini kenapa-napa coba. Maafin ya Pak. Ayo gak apa-apa. Perempuan. Tapi kan kita percaya Master Limbat kan udah ahlinya. Ada penantangnya. Malah dituntun. Ada penantangnya. Ada. Penantangnya Master Limbat. Sama. Wow ini pokoknya dari luar negeri juga. Inilah dia. Romy Katafel. Thank you.
Acara belum dimulai, tapi persaingan sepertinya sudah mulai terjadi. Satu pertanyaan saya. Siapa yang mau saya sunat? Lu sulap bukan mantri sunat. Mau disunat lagi. Wes, Mas Romi rapat. Mas Romi, ini ada Master Limbat di sini. Apakah Anda tidak takut? Dari sini segini aja, apa sampai muter 300 derajat. Saya tidak pernah takut dengan siapapun, karena menurut saya, satu hal yang Anda tidak bisa pungkiri, hidup hanya sekedar menjalani. Kita tidak pernah tahu kapan kita sehat dan kapan kita akan merasakan sebuah kesakitan. Dan saya menawarkan asuransi 500 ribu saja. Tawang. Kepala asuransi. Mau atraksi apa Mas Romi? Mau atraksi apa? Tolong fokus. Sebentar. Saya akan mencoba memindahkan barang pada orang-orang yang saya ajak bicara. Pak Andre? Ya. Perhatikan baik-baik. Ya, Mas Romi. Siap, Pak Andre. Siap. Ya, alhamdulillah. Pak Andre kan udah lama ya kita kenal dan juga sudah lama bergaul dengan teman-teman dan segala macam. Benar, Mas Romi. Benar, Mas Romi. Menurut ya, Mas Andre, iya. Gimana? Ya, saya senang sih. Artinya pergaulan itu kan penting ya. Lihat. Untuk silaturahmi. Lihat. Iya. Lihat. Anda salah buka, mestinya jam 2 dibuka, malah jam 9 dibuka. Gimana sih? Iya nih, gimana nih? Salah. Kalau tadi saya bercanda. Oh, tadi bercanda. Saya bercanda. Mohon maaf, satu guru, satu ilmu, jangan ganggu. Saya sudah memprediksi apa yang akan terjadi beberapa waktu kemudian. Ini bukan rekayasa, saya dan... Dengan siapa? Andre dan? Ayu. Ayu dan juga Adul, belum pernah bukan? Bukan. Hah? Bukan Adul. Bukan Adul. Oh iya. Belum pernah ketemu sebelumnya. Ini adalah Limbeturah. Lambe. Saya belum pernah ketemu dengan mereka sebelumnya, jadi tidak mungkin ada rekayasa. Iya. Tapi percaya atau tidak percaya, alam bawah sadar saya telah menyusun saya, telah membawa saya ke dalam sebuah kondisi yang sangat-sangat tidak terduga. Saya sudah bisa menebak, saya sudah menyiapkan sesuatu jawaban yang akan dikeluarkan oleh mereka berdua. Percaya tidak percaya, ini terjadi. Andre. Ya. Saya lihat Anda begitu ganteng. Terima kasih. Sebentar. Dengarkan baik-baik, fokus baik-baik. Ada dua kata yang saya akan prediksi diucapkan oleh mereka dan saya sudah menyiapkan itu. Dua kata. Bapak Andre, ya. Anda terlihat baik sekali, Anda terlihat ganteng sekali menggunakan baju warna coklat ini. Salah, Mas. Ijo. Hah? Ijo. Oh, sorry. Karena kan saya mungkin kesini juga lagi puasa. Puasa, ya. Saya lupa sarapan buah. Iya, yang suka juga dimakan sama monyet tuh biasanya apa yuk? Pisang. Itu. Saya tuh kalau makan pisang. Ingat. Saudara-saudara sekalian. Percaya tidak percaya, dua orang tadi sudah mengucapkan dua kata yang berbeda. Satu hijau, satu pisang. Lah kan lu nanya tadi. Ini orang. Percaya tidak percaya, kata pertama yang disebutkan oleh Andre adalah? Hijau. Wow. Dan kata kedua yang disebutkan oleh Ayu Ting Ting adalah? Pisang. Percaya tidak percaya. Wow. Gimana maksudnya?
Gimana? Luar biasa. Bisa tahu dia loh. Saya tidak, Mas. Boleh tepuk tangan. Saya tidak pernah bertemu sebelumnya. Bisa lagi enggak? Bisa lagi enggak? Sekali lagi. Oh, mohon maaf. Cuma dua kertasnya. Mas ini kan jago menghipnotis. Ya. Nah, boleh kita lihat atraksi hipnotisnya. Baik. Siapa kira-kira yang akan... Adegan ini hanya dilakukan buat orang-orang yang memang percaya. Nah. Mau. Dan sama siapa? Sama dia. Iya. Sayanya yang tidak mau. Saya mas. Tiba tawa nih. Saya akan mencoba untuk... Anda bersedia ya? Bersedia. Tidak ada rekayasa, tidak ada paksaan. Tidak. Pak Tarno, mohon maaf jangan banyak gerak. Kenapa? Habis DBD kan. Aduh, Pak Tarno. Kaget kita ya. Sini. Dari Jawa. Dari Jawanya jam berapa dari Jawa? Ini mana Pak Tarno punya tongkat? Tongkat. Aduh. Iya. Pak Tarno udah nyampe. Sehat Pak Tarno? Alhamdulillah. Ya Allah, kaget banget kita Pak Tarno. Iya, set. Itu dari Jawa. Ada. Luar biasa. Kecepian. Pletak. Aduh. Terima kasih Pak Tarno sudah hadir ke sini. Iya. 321 tertidur, 321 tertidur, 321 tertidur, 321 tertidur. Gua tampol lo ya. Bantu. Tidak ada rekayasa, tidak ada paksaan. Kata tampol tadi adalah kata ajakan. Kata yang penuh kasih sayang. Mereka semua tidak tersadar. Apa yang akan terjadi? 321 tertidur. Langsung nyanyi dong, langsung nyanyi.